Salam saudaraku, berjumpa kembali dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa, Bapa di dalam surga terima kasih buat hari ini, di mana kembali kami boleh datang kepadamu, mendengarkan suaramu, mari berbicara buat setiap kami ya Tuhan, bahwa kami sungguh-sungguh mengerti isi hatimu, dan kami juga boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku hari ini kita sampai di hari yang ke-78. Saya memberikan judul persembahan hasil pertama. Nah diambil dari ulangan pasal 24 sampai 27. Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai 2. Apabila engkau masuk ke negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana maka, haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ya, membawa hasil pertama. Dalam Perjanjian Lama, persembahan hasil pertama adalah ucapan syukur atas panenan yang diperoleh, ya, itu terdiri dari buah bisa gandum, bisa buah anggur, buah zaitun, buah dudaim dan lain-lain. Ya, ini adalah ungkapan syukur atas panenan yang pertama di mana Tuhan sudah begitu memberkati. Dan yang dipersembahkan, buah-buah yang dipersembahkan adalah buah-buah yang berkualitas yang terbaik. ya Karena Tuhan yang sudah menolong hasil tanah mereka. Dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahatmu akan meluap dengan air buah angkurnya. Demikian pula ketika kita memasuki tahun yang baru. Kita menerima penghasilan yang pertama. Kita juga memberikan korban buah sulung kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dan sebagai sebuah doa dan kerinduan. Bagaimana kita rindu Tuhan akan semakin menyertai dan memberkati kehidupan kita di tahun yang baru. Saudaraku, biarlah kita boleh sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Bukan hanya dengan mulut kita, tapi juga dengan harta kita. Dengan mempersembahkan korban yang terbaik. Hasil pertama kita, buah sulung kita di awal tahun. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati dan menyertai kita dengan kelimpahannya sepanjang tahun yang akan kita lalui. Oke saudaraku dan Nats yang akan kita baca besok diambil dari ulangan pasal 28 sampai 29. Yesus memberkati kita semua. Shalom.